nih. Pelan depan nih, Pak. Lamaan, Bu. Lagi jadi terus ibu nih. Kampur lo. Kampur nih namanya nih. Gua kasih tahu ya, gua enggak nyolot tadi ya. Kenapa lo larang gua? Apa lo? Kampur lo. Apa lo? Semoga ini bisa berguna buat Bu. Makasih ya, Mas. Terima kasih, Mas. Happy weekend para survivor. Pagi ini kita lagi ada di Pekanbaru. Dan hari ini aku dan Bibi akan ditemani oleh host infotainment yang fenomenal, Fadi Iskandar. Oke, baiklah para survivor. Sekarang ini kita lagi berada di Pekanbaru dan kebetulan pada saat kita lagi jalan, kita sudah disambut oleh warga di sini. Sudah disambut oleh warga di sini. Apa? Ramai banget. Iya. Kayak lautan cendol. Bukan lagi. Itu mungkin karena ada cerita kali ya. Tapi yang pasti para survivor, perjalanan kami selama di Pekanbaru ini, kita mau mencari survivor sejati. Iya. Ya. Dan siapakah yang menjadi survivor sejati kami? Mereka-mereka lah yang bisa menjadi inspirasi buat kami semua. Dan juga buat semua para survivor yang ada di rumah. Oke. Dan sekarang ini kita akan mulai untuk episode kali ini. Di Pekanbaru, hanya di Survivor. Let's get lost! Let's go! Bi, itu kenapa Bi? Fadi! Kenapa tuh jatuh ibu? Si ibu jatuh! Ini kenapa nih? Bu! Bu gak apa-apa Bu! Ini kenapa nih? Bentar, Bu. Bapak nabrak? Bu gak apa-apa Bu, ada yang luka gak? Hah? Ibu mau kemana? Ibu mau nyebrang? Bapak harus hati-hati lagi, Pak, pikirnya. Hati-hati, Mas. Tapi ini nggak ada yang rusak ya, Bu, ya? Kursi rodanya ya? Hah? Belum cuma sakit. Para survivor? Kebetulan saya sudah bertemu dengan survivor sejati. Ibu siapa namanya? Ibu Prianti. No Prianti. Ini anaknya. Iya. Satu anaknya. Kakinya kenapa? Nganggu lah, ada amputasi setahun yang lalu. Boleh, maaf, maaf banget. Boleh dibuka dikit, dilihat ya. Maaf ya, Bu, maaf. Iya. Udah lama, Bu? Amputasinya bulan 2 kemarin, 2017. Nah, sekarang ini Ibu jualan apa? Jualan donat, biasanya jualan pempek. Terus kalau untuk bahan-bahannya sendiri yang beli itu siapa? Saya, pagi belanja, ke warung. Oh, jadi semua Ibu yang ngolah? Iya. Ini belum habis? Belum. Ya, kita bantu buat, kita bantu jualan Ibu ya? Ya, biar cepat habis ya? Ibu ya? Kan ada Padi, ada Bibi yang bantu jualan. Donat. Iya, Bu. Ada mau donat enggak? Donat. Iya. Donat. Iya, Bu. Donat. Ini Ben, ini sebanyak ini enggak ada mau beli donat apa ya? Donat, Ibu mau beli donat, Bu. Bu, beli donat ya. Beli donat enggak? Beli donat. Ibu mau beli donat? 5.000 cuma 5.000 enggak tuh. Ada mau beli donat? Cuma 1.000. 5.000 dong, 5.000. Donat. Ini. Makasih, Bu. Ada yang beli, Bi? Dua ya. Ada yang beli dua, Bi? Yuhu, ayo dibeli donatnya. Enak dan manisnya kayak aku loh. Jangan dorong-dorongan. Oke, jangan dorong-dorongan dulu ya. Oke, Bu. Oke, yaudah kita jalan lagi yuk. Ya, kita jalan lagi. Habis. Habis, langsung habis. Rumahnya. Ibu rumahnya? Boleh. Ibu rumahnya di mana? Ibu rumahnya di mana, Bu? Bi, udah habis ya, Bi? Habis. Ya udah, sekarang kita ke rumah Ibu aja deh. Iya. Oke, baik, para survivor. Sekarang kita mau ke rumah Ibu. Karena dagangan juga udah habis, jadi kita langsung ke rumah Ibu ya. Yep. Hanya di Survivor, let's get lost! Let's go! I will survive, keep on surviving. Ribuan
kecil jalan yang kau tempuh lewat rintang untuk aku anakmu. Inilah Ibu Novrianti, survivor sejati kita dari Pekanbaru. Setiap harinya Bu Yanti berjualan donat keliling bersama anaknya yang bernama Alif. Kaki kanan Bu Yanti diamputasi karena penyakit gulanya yang menyerang tubuhnya. Setiap hari Aliflah yang menjadi pengganti kaki untuk ibunya. Di usianya yang masih sangat belia, Alif rela mendorong kursi roda sang ibunda untuk berkeliling menjajakan donat untuk ibunda. Sungguh mulia sekali hati anak ini. Di saat anak-anak lain sibuk bermain dan menghabiskan uang orang tuanya, tapi tidak dengan Alif. Alif anak yang sangat hebat. Gimana nih Bu, udah 5 bulan nih? Bulan depan ya Pak. Lamaan Bu, lagi jadi terus Ibu nih. Saya ada uang Pak. Saya bawa aja nih.